Salah satu YouTuber muda papan atas Indonesia, Vicky Naki, keliling Eropa sejak 29 Desember 2022 lalu. Terakhir, terpantau Vicky Naki berada di Istanbul, kota terbesar di Turki. Selama di Turki, Vicky Naki membuat vlog dengan teman sangat spesialnya asal Turki, yakni Tuba Dursun. Vlog-vlog Vicky dengan Tuba selama ini diketahui selalu menyedot jutaan penonton di channel YouTube Vicky Naki. Diperkirakan Vicky akan meninggalkan Turki menuju ke Indonesia dalam pekan ini. Bahkan sumber yang layak dipercaya mengatakan kepada Tribun Bali bahwa dalam penerbangan ke Indonesia kali ini, Vicky akan dibarengi oleh Tuba Dursun. Sumber kuat Tribun Bali itu juga mengungkap informasi lebih rinci, yakni Vicky dan Tuba akan berangkat ke Indonesia dalam penerbangan pada tanggal 25 Januari 2023. Diperkirakan mereka akan berangkat menuju Jakarta dari Bandara Internasional di Istanbul. Dugaan-dugaan dan spekulasi di kalangan netizen serta fans Vicky Naki memang mencuat tentang apakah Vicky akan mengajak Tuba atau tidak ke Indonesia setelah selesai perjalanan Vicky berkeliling Eropa kali ini. Beberapa fans menduga Vicky akan balik sendirian ke Indonesia tanpa ditemani Tuba. Alasan mereka, dalam live TikTok Tuba, suatu kali Tuba mengatakan bahwa dia menjadwalkan akan ke Indonesia pada Juli 2023 saat liburan panjang musim panas. Namun sejumlah fans yang lain memiliki dugaan berbeda. Mereka memperkirakan Tuba akan diajak Vicky ke Indonesia kali ini. Dugaan mengajak Tuba itu disertai beberapa alasan pendukung. Salah satunya, Tuba pernah mengatakan dalam satu live TikToknya yang lain belum lama ini bahwa ia sudah memiliki paspor. Artinya Tuba siap untuk bepergian ke luar negeri. Selain itu, saat ini adalah masa liburan panjang kuliah Tuba. Informasi yang pernah disampaikan Tuba melalui media sosialnya, ia menjalani libur panjang pasca ujian semester ini hingga 20 Februari 2023 nanti. Dari story-story di Instagram baik yang diposting Vicky maupun Tuba, sejumlah fans juga menangkap isyarat-isyarat tentang kemungkinan besar Vicky akan bersama Tuba ke Indonesia kali ini. Misalnya story IG yang diunggah Tuba pada Senin 23 Januari 2023, tampil gambar menu makanan khas Indonesia yakni sate dan lalapan. Dari story IG itu sepertinya Tuba saat itu sedang berada di sebuah restoran Indonesia di Istanbul, kota kelahiran dan tempat tinggal keluarganya. Vicky Naki pun terpantau berada di Istanbul. Keberadaan di restoran Indonesia itu dikuatkan oleh IG story Vicky Naki saat menaiki kereta metro. Story itu disertai tulisan "ke restoran Indonesia" dan tampak secuil gambar ujung bagian atas kepala Tuba di story itu. Dari story-story pada IG Vicky maupun Tuba itu, kemudian muncullah interpretasi di kalangan fans bahwa sepertinya ada semacam pengkondisian dan pengenalan kepada Tuba terhadap Indonesia, yang bisa pula ditafsirkan lebih jauh bahwa tak lama lagi Tuba akan ke Indonesia. Tuba sendiri sepertinya juga kian dikenal luas oleh warga Indonesia. Salah satu buktinya, beberapa warga Indonesia yang sedang berwisata ke Turki mengenali wajah Tuba dan malah minta foto bareng saat mereka berjumpa Tuba dan Vicky Naki. Vicky sendiri sepertinya juga makin diterima oleh pihak keluarga Tuba. Salah satu indikasinya, belum lama ini akun IG Vicky di-follow oleh kakak Tuba. Sumber Tribun Bali tak memberikan informasi lebih lanjut soal kedatangan Tuba ke Indonesia selain tentang tanggal tersebut dengan alasan ini adalah privasi. Sampai saat video ini digarap, Tribun Bali pun belum mendapat konfirmasi langsung dari pihak Vicky dan Tuba mengenai informasi perjalanan Vicky dan Tuba ke Indonesia tersebut. Sementara itu, sumber di Kedutaan Turki di Jakarta menyebutkan warga Turki yang masuk Indonesia tidak dikenai kewajiban untuk melapor ke kedutaan selama tujuan masuk Indonesia tidak untuk tinggal selamanya. Jadi, apakah Vicky dan Tuba akan benar-benar terbang ke Indonesia pada 25 Januari 2023 hari ini? Tinggal lihat saja nanti. Yang jelas, kapanpun Tuba ke Indonesia, para fans Vicky Naki dan Tuba berdoa perjalanan mereka berdua lancar, nyaman, dan aman sampai tujuan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!